tiada kenaikan tarif elektrik di Semenanjung hingga 31 Disember. Tiada sebarang keputusan rasionalisasi subsidi RON 95. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Tiada kenaikan tarif elektrik di Semenanjung mulai 1 Julai hingga 31 Disember ini. Jumlah subsidi bersasar yang perlu ditanggung sepanjang tempoh itu mencecah RM2.192 bilion. Ia bukti komitmen kerajaan jamin kesejahteraan rakyat dengan terus lindungi pengguna domestik. Petra menyatakan kerajaan setuju turunkan surcharge sebanyak 1 sen per kilowatt jam kepada kategori lampu jalan tarif G dan G1 bawah seliaan PBT. Bagi tempoh sama, pengguna komersial dan industri akan alami penurunan kadar surcharge pelepasan kos tidak berimbang ICPT sebanyak 1 sen per kilowatt jam. Pelaksanaannya dapat kekalkan kestabilan harga barangan selain sokongan usaha kerajaan galakkan pelaburan di Malaysia. Seterusnya, tingkatkan peluang pekerjaan dan rancakkan ekonomi negara. Keputusan tidak menaikkan tarif elektrik itu benar-benar menggembirakan rakyat. Ia menyerlahkan lagi kesungguhan kerajaan membela kebajikan rakyat, terutama golongan kurang berkemampuan. Alhamdulillah, kami bersyukur sangat sebagai rakyat Malaysia dan terima kasih kepada kerajaan Madani kerana tiada kenaikan tarif elektrik untuk tahun ini. Jadi kita harap boleh diteruskan untuk tahun-tahun selepas ini. Pendapat kami yang jenis orang cakap kita duduk pendapatan sederhana ni kan, terbaiklah bagi kami, mengurangkan kos, mengurangkan segala-galalah tarif elektrik ni, sebab elektrik ni kita pengguna yang inilah orang kata sentiasa guna. InsyaAllah lah, syabas lah, tak naik lagi tarif elektrik ni. Kalau boleh kita maintain lah, jangan ada kenaikan lagi gaji bil elektrik. Kadang-kadang kita tengok, kadang ambil elektrik kan kita guna harian. Jadi kalau dah naik tu makin lama, jadi kita bagi beban bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Kita pun memang menggunakan elektrik sepenuh masa sekarang ni kan. Jadi memang tak boleh tak ada lah. Jadi benda tu memang sangat-sangat keperluan lah, keperluan asas kita lah. Jadi membantulah. Penganalisis ekonomi pula berpendapat penjimatan diperoleh hasil penurunan kadar surcharge ICPT perlu dimanfaatkan sepenuhnya pengguna komersial dan industri untuk bantu bangunkan ekonomi negara. Inisiatif terbaru dilaksana kerajaan itu akan disokong pelbagai insentif sedia ada. Memberi pelbagai bantuan seperti rebat RM40 untuk pengguna dalam sistem e-kasih, dan juga akan dapat juga di bawah program Safe 4.0 untuk menerima e-rebat sehingga RM400 bagi pembelian peti sejuk dan penyemat udara cekap tenaga, dan turut juga penggalakan kepada pengguna untuk menyertai inisiatif pemasangan panel solar fotovoltaik di kediaman masing-masing yang boleh menerima rebat RM1,000 per kilowatt AC hingga maksimum RM4,000. Perdana Menteri beri jaminan akan berusaha selesaikan masalah bekalan air di negeri-negeri berdepan isu tersebut, termasuk yang ditadbir pembangkang. Bantuan akan disalur tanpa mengira parti politik demi kesejahteraan rakyat. Ini bukan soal parti politik. Ini soal rakyat susah. Ini kita buat. Kita bincang, saya bawa ke Baudul Yang Maha Mulia Sultan Perak, Tuanku Raja Nazrin, dan juga kepada Menteri Besar. Saya kata ginilah, kita tolong bangunkan sungai Perak, air banyak, dan buat kajian memang air cukup untuk negeri Perak bila kita luluskan bulan 2-3 bulan yang lalu. Kita telah ada kajian. Berapa belanja? RM4 bilion. Untuk siapa? Untuk Perak dan Pulau Pinang. Belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung keperluan laksana rasionalisasi subsidi petrol. Jelas Perdana Menteri, fokus ketika ini tertumpu kepada pelaksanaan penyasaran subsidi diesel.
Dato' Sri Anwar memaklumkan perkara itulah yang sebenarnya ditekankan Menteri Ekonomi dalam satu temu bual program TV baru-baru ini. Saya baca teks Rafizi, dia kata kita tunggu soal diesel yang perlu kita teliti pelaksanaan atau kesan, dan kalau ada-ada yang kalangan yang rasa terjejas harus dikemukakan. Saya tengok dalam konteks itu dia tekankan. Yang lain belum ada apa-apa keputusan. Rafizi semasa diwawancara Bloomberg ketika menghadiri Forum Ekonomi Dunia di China Khamis lepas berseluruh mengenai kejutaan petrol selepas pemansuhan subsidi bekal diesel. Tidak cukup dengan ubah suai kenderaan untuk merompak bahan api. Pekerja stesen minyak pula disogok. Benarkah senario ini berlaku di sempadan negara? Wartawan Wan Nur Azli Wan Che ada perinciannya. Dan dikawal ketat, tapi masih lagi berlaku ketirisan yang kita sebagai masyarakat awam ni, kita kadang-kadang merasa sangsilah juga bagaimana penyelundupan boleh berlaku sedangkan kawalan kita boleh kata 24 jam lah di negeri kita. Itu antara aduan penduduk tempatan. Terdapat dakwaan ada pengusaha stesen minyak bersekongkol dengan penyelundup. Ada juga pekerja stesen minyak yang didakwa bersubahat. Benarkah mereka memperoleh komisen bagi setiap pengisian? Bagi mendapatkan gambaran sebenar, kami menyertai tinjauan bersama penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, KPDN Perlis. Lokasinya di sebuah stesen minyak di Kubang Gajah Arau. Seorang pekerja kelihatan memerhati setiap gerak-geri pelanggan ketika suspek dipercayai penyeludup sedang mengisi minyak. Menurut ristikan KPDN, bayaran secara tunai serendah RM5 hingga puluhan ringgit diberikan sebagai komisen setiap kali pengisian dilakukan penyeludup. Dari segi MO yang sering digunakan adalah pengumpulan dibuat sama ada secara terus daripada satu stesen minyak ataupun daripada satu stesen minyak ke satu stesen minyak yang lain sebelum ditempatkan di sebuah lokasi ataupun di store lah. Daripada situ akan berlakunya transaksi jual beli bahan api berkenaan. Ubah suai tangki minyak kenderaan, pasang tangki minyak tambahan, pembelian secara berulang, semuanya dilakukan bagi merompak bahan api. Tahun lepas, 123 kes penyelundupan bahan api di sempadan Malaysia-Thailand, terutama di Padang Besar dan Wang Kelian dipatahkan. 141 individu ditahan. Manakala untuk tahun ini sehingga yang terkini lah ya, awal Jun ini, untuk diesel sebanyak 24 kes, untuk petrol sebanyak 22 kes dengan tangkapan sebanyak 43 orang. Ikuti siri kedua esok, strategi penguatkuasaan di sempadan negara bagi mengekang penyelundupan bahan api bersubsidi. Wan Azri Wan Che, RTM. Sementara itu, KPDN telah kenal pasti 48 stesen minyak di sekitar sempadan negara untuk terlibat pemasangan CCTV. Usaha itu bertujuan untuk pantau dan kekang aktiviti penyelundupan bahan api. Pengarah KPDN Kelantan memaklumkan persetujuan awal sudah diperoleh daripada beberapa pengusaha stesen minyak. Pemasangan CCTV itu tidak akan dilaksana serentak, sebaliknya secara berperingkat. Kita kena perlukan juga consent daripada owner. Okay, nak pasang kat mana, nak kita kena pakai power supply dia. Kan? Nah, itu nak kena ada perbincangan lagi. Walaupun kita bagi semua stesen pun, kalau dia tak setuju, tak ada apa-apa, lepas itu dia punya kepunyaan. Tapi nak tanam pun, at least kita akan pastikan itu akan berlaku. InsyaAllah dalam masa terdekat. CCTV berkenaan akan dilengkapi kemudahan membolehkan pemantauan dibuat secara terus dari pejabat KPDN tanpa perlu ke stesen minyak.
Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Enam kumpulan bakal berentak merebut gelaran juara pada pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang 2024 sebentar lagi. Dan untuk perinciannya, terus saja bersama Rashid Jali. Terima kasih Otto dan Faiz. Saya kini berada di Dewan Polimas di Jitra ini yang menjadi lokasi pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang 2024, dan pada ketika ini orang ramai telah masuk ke dewan ini bagi menyaksikan enam kumpulan tari yang akan berentap bagi merebut kejuaraan pada tahun ini. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM10,000, naib juara RM8,000, ketiga RM6,000 dan juga sagu hati RM1,000, manakala persembahan terbaik akan menerima RM3,000. Dan siaran ini akan RTM akan menyiarkan siaran secara langsung menerusi TV2. Siaran langsung ini ditaja oleh NESQ Resources Sdn Bhd, dan saya kini bersama dengan pengarah urusannya iaitu Encik Zamri Abu. Baiklah tuan, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mengapa memilih kedai FM untuk tajaan pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang pada malam ini? Okay, baik, pertama kali saya terima kasih kepada RTM kerana sudi memanggil saya untuk kali yang ketiga untuk merajut program-program warisan seperti warisan-warisan Lenggok Cinta Sayang ini yang terakhir bagi kita untuk tahun ini, betul ya? Okay, memandangkan cawangan saya ada di utara tanah air, Kedah, alhamdulillah. So kita menyahut seruan dan menyambut baik. Okay, kerjasama antara NESQ dan juga RTM untuk menjayakan program-program Lenggok Cinta Sayang, terutama untuk bagi memperkenalkan produk kami kepada di luar sana. Okay, untuk jenama NESQ semestinya tidak asing lagi, itu kopi klasik, okay, yang rasanya sungguh mengambil kenangan. Jadi apa harapan tuan lah? Okay, alhamdulillah, harapan saya untuk program ini supaya program-program macam Lenggok Cinta Sayang ini, program-program warisan, harus diketengahkan lagi supaya dapat diperkenalkan kepada generasi yang baru. Mungkin generasi baru tidak tahu apa itu program-program Lenggok Cinta Sayang. Kita pada zaman dahulu kala je tahu, tapi anak muda sekarang ni tidak mengetahui apa itu program-program itu. So, alhamdulillah, pendekatan yang RTM lakukan menambah baik untuk kita memperkenalkan kepada masyarakat umum, seharusnya golongan-golongan muda, untuk memperkenalkan program-program warisan yang semakin lama semakin ditelan arus zaman, yeah, dengan lagu-lagu pemodenan. So program-program ini harus diteruskan setiap masa, setiap sampai bila-bila, insyaAllah. Itu harapan saya. Baik, itu dia tadi Encik Zamri Abu, iaitu pengarah urusan NESQ Resources Sdn Bhd. Jadi anda yang berada di Jitra, datanglah beramai-ramai bagi sama-sama meriah memeriahkan pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang 2024. Secara langsung ini anda juga boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Klik, Facebook Kedah FM, TikTok Kedah FM dan juga TikTok Langkawi FM. Untuk itu, kembali dulu bersama Otto dan juga Faiz di Angkasa Peri. Silakan. Rashid, terima kasih. Obor peringatan sempena sambutan ulang tahun ke-50 Petronas tiba di Pengerang. Ia menjadi momen istimewa yang menutup tirai kejohanan badminton jemputan anjuran Petronas Refinery and Petrochemical Corporation, PRPC. Program disertai 300 individu terdiri daripada masyarakat setempat selain kaki tangan kerajaan, persekutuan dan negeri. Paling mencuri tumpuan kehadiran dua pemain badminton negara, Wan Muhammad Arif Shaharudin dan Wong Ling Ching. Di samping penglibatan komuniti-komuniti, kita juga amat bertuah kerana dua orang pemain badminton negara, Wan Arif dan juga Wong, dapat bersama kita untuk meluangkan masa berkongsi ilmu mereka kepada anak-anak Pengerang melalui sesi klinik badminton.
komitmen kerja berpasukan antara Petronas Pengerang dan juga komuniti Pengerang yang dapat kita lihat. Ini merupakan sumber inspirasi yang mendorong kepada usaha kolaboratif dalam memberi khidmat dan juga sumbangan kepada komuniti di tempat kami beroperasi. Peserta berharap program seumpama dapat terus diadakan mengambil kira manfaatnya kepada masyarakat, terutamanya mengeratkan silaturahim yang buka peluang untuk jalinan kerjasama dalam pelbagai perkara. Dan saya rasa pertandingan badminton seumpama ini, dia secara tak langsung dia dapat mengeratkan lagi antara komuniti, agensi dan juga Petronas di kawasan Pengerang ni lah. Dan saya berharap pertandingan-pertandingan macam ini dapat diteruskan lagi untuk masa-masa akan datang. Semua orang enjoy saja. Kita pun dapat kita punya hadiah dengan kita boleh tahu banyak boleh kenal banyak kawan dekat sini. Kita challenge, kita boleh fight dengan dia orang. Dua obor peringatan Twin Torches masing-masing dibawa merentasi semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Ia akan bertemu di Ibu Negara pada sambutan ulang tahun ke-50 Petronas 17 Ogos ini. Kelestarian alam sekitar dan pengekalan budaya setempat perlu diutamakan dalam seni bina setiap pembangunan baharu berteknologi tinggi. Jelas Perdana Menteri, keindahan dan keunikan merupakan kelebihan yang dapat menarik perhatian. Mengambil contoh projek pembinaan kereta kabel Bukit Bendera, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata aspek persekitaran sudah diberi perhatian. Bagaimanapun, beliau berharap keistimewaan budaya tempatan diberi penekanan dalam rancangan pembinaannya. Rugi jika infrastruktur moden gersang budaya. Ada ruang dan galakkan supaya anak-anak muda terus menjadikan satu budaya biarlah untuk naik melalui jalan-jalan lereng-lereng bukit supaya dia sangat popular dan maknanya destinasi pelancongan tetapi dia pusat. Biarlah senaman dan mendaki yang popular seperti mana sekadar. Jadi kedua-duanya harus dilakukan. Perdana Menteri berucap pada majlis perasmian pecah tanah projek kereta kabel Bukit Bendera di Georgetown. Projek yang dijangka siap suku ketiga 2026 menandakan komitmen kerajaan negeri tingkatkan infrastruktur pelancongannya. Permohonan Budi Madani Agri Komoditi merekodkan jumlah yang tertinggi melebihi 18,000. Lebih ramai petani dan pekebun kecil semenanjung dikesa buat permohonan untuk terima bantuan tunai bulanan RM200. Jadi ini dah ramailah. Kita harap ramai lagi akan memohon dan pihak kementerian akan facilitate mereka. InsyaAllah. Permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi Budi Madani. Pengekalan penarafan kredit berdaulat Malaysia dan tinjauan ekonomi positif oleh S&P Global Ratings dan Fitch Ratings mencerminkan keyakinan berterusan para pelabur. Pakar ekonomi berpandangan ia beri keyakinan baharu bahawa Malaysia sedang mengalami pertumbuhan positif. Pengekalan ini adalah berasaskan kepada keyakinan pelabur-pelabur asing dan juga penganalisa tentang prospek ekonomi Malaysia dipacu oleh pengkomputeran dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Malaysia telah berjaya menarik pelabur-pelabur asing dalam bidang ini dengan pengalaman yang kita telah lalui lebih daripada 50 tahun di dalam industri semikonduktor ini. Ini disokong oleh permintaan domestik yang berdaya tahan, mana penggunaan persendirian yang terus meningkat dan pelaburan dalam sektor pembuatan. Baru-baru ini, S&P dan Fitch mengekalkan penarafan kredit berdaulat Malaysia masing-masing pada E- dan BBB+ selain menetapkan tinjauan stabil.
zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.